Datu Yusuf Aslam mengingatkan anaknya pengarah sensasi Samsul Yusuf supaya membuang ego dan jangan menyimpan dendam selepas melafazkan talak terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana 38 pada 18 April ini. Menurut Yusuf, meski akhirnya rumah tangga Samsul dan Sarah akan terlerai, beliau tetap menghormati keputusan pasangan itu demi kebaikan semua pihak. Saya doakan yang terbaik dan berharap jika perpisahan itu berlaku kelak, ia berlaku dengan baik atas alasan yang logik. Ia bukan perpisahan yang biasa tetapi perpisahan yang meninggalkan zuriat. Jadi saya harap baik sang istri atau sang suami masing-masing tahu tanggung jawab. Masing-masing kena buang ego, jangan pentingkan diri, fikir masa depan anak-anak. Yusuf 69 juga berharap agar tiada dendam yang masih disimpan dalam hati anak dan Sarah yang terus dianggap sebagai menantunya kelak. Katanya Samsul juga perlu menerima dengan terbuka jika Sarah akan bertemu pengganti dirinya selepas mereka berpisah. Saya sangat berharap agar silaturahim antara mereka terjaga demi anak-anak, katanya lagi.